Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengembalikan launcher bawaan di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain. Oke, caranya mudah, guys. Kembali aja. Cari menu pengaturan dulu di HP-nya. Oke, pokoknya cari menu pengaturan atau ketik saja di sini pengaturan. Kalau nggak ketemu pengaturannya ya. Oke, lakukan pencarian. Oke, kalau nggak bisa dicari, tinggal cari-cari saja di sini menu pengaturan. Nah, ini dia ada pengaturan, dipencet saja. Oke, kalau launchernya berubah untuk tampilan settingnya nggak berbeda, silahkan cari-cari. Nah, di sini setelah itu kalian cari di bagian aplikasi, lalu scroll ke bawah, cari di sini aplikasi default. Nah, di aplikasi default pilih aplikasi layar utama. Untuk mengubah ke default pilih layar beranda sistem. Ini untuk HP Vivo ya. Oke, kalau kalian HP-nya beda merek coba cek di pojok kanan atas di sini, mudah-mudahan ada caranya. Oke, kalau mau kembali lagi mengatur launchernya masuk di pengaturan. Nah, setelah di pengaturan kan ke sini dia. Cari ketik saja di sini di pengaturan pencarian aplikasi default atau aplikasi layar utama atau layar utama boleh. Pilih yang aplikasi layar utama default. Nah, di sini kalian pilih launcher yang kalian inginkan. Oke, ini semuanya ada karena ada beberapa aplikasi yang saya download dari Google Play Store untuk menghilangkan menu-menu ini, misalnya Win11 launcher, Galaxy launcher, iOS launcher. Itu bisa kalian hapus launchernya di aplikasinya. Ini ada aplikasi launcher, tinggal pencet lama, lalu pilih di sini pencet lama. Nah, di sini nggak bisa, kalian masuk di pengaturan, cari aplikasi, kemudian lihat semua aplikasi. Nah, ketik nama launcher tadi. Oke, ketik nama launcher tadi. Atau kalau nggak ingat bisa di awal di sini aplikasi yang baru dibuka ya. Dipilih misalnya Galaxy Launcher, lalu uninstall, pilih OK. Kemudian aplikasi yang baru dibuka ya. Nah, di sini kelihatan Win11 Launcher di uninstall. Kalau nggak ketemu bisa cari saja manual ya. Oke, di uninstall. Nanti menunya akan hilang, guys. Ini saya contohkan menunya akan hilang. Hilang nggak? Aplikasi default, layar utama. Nah, ini udah hilang, udah default. Oke. Bagi ada yang ditanyakan, tanyakan langsung di kolom komentar sekarang juga. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Tutorial HP lainnya ada di deskripsi. Sudah saya siapkan playlistnya, bisa kalian cek. Sampai jumpa ya.